Pertandingan akbar antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta akan segera tersaji pada pekan ke-11 Liga 1 musim 2023-2024. Pada 2 September 2023, laga yang akan menjadi duel ke-19 dari kedua kesebelasan tersebut, menjadi momen yang paling dinantikan oleh seluruh publik sepak bola tanah air. Selain itu, duel tersebut semakin menarik, lantaran posisi kedua rival tersebut sangat berdekatan di papan klasemen sementara Liga 1 musim ini, di mana Persib berada di peringkat 10 dengan mengkoleksi 14 poin. Sementara Persija Jakarta berada di peringkat ke-11 dengan mengumpulkan 13 poin. Dalam duel nanti, kedua kesebelasan akan menampilkan kekuatan terbaiknya, seiring kembalinya beberapa pemain yang sempat memperkuat timnas Indonesia U23. Ada Beckham Putra Nugraha dan Robby Darwis di tim Persib, serta Muhammad Ferrari dari tim Persija Jakarta. Di sisi lain, berdasarkan rekor 18 kali pertemuan terakhir kedua tim sejauh ini, Persib lebih diunggulkan dengan berhasil meraih 6 kali kemenangan, berbanding 4 kali yang dihasilkan Persija. Sedangkan 8 laga sisanya, kedua kesebelasan harus puas berbagi poin, setelah bermain imbang. Maka, dalam laga pekan ke-11 musim ini, siapakah yang mampu memperpanjang rekor kemenangannya, atau kembali kedua tim harus puas mengakhiri laga dengan hasil imbang? Pemain ofisial ini tengah berkumpul di tengah lapang ya. Pemain akan menghampiri tribun timur ya, sebagai dari bentuk apresiasi pemain kepada supporter yang hadir.